أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده أما بعد أيها التلاميذ الأحبة إن كل إنسان يسعى fi fil hayah as-sa'adah. Apa makna sa'adah? Happy ya. As-sa'adah itu wonderful life ya. Wa hiya matlabun haqiqiyun li jami'in nas al-mu'min wal kafir wal bar wal fajir wal ghani wal faqir kulluhum yuriduna sa'adah walakinnahum yakhtalifuna fi nadratihim laha. Semuanya manusia itu ya menginginkan hidup bahagia, baik itu mukmin, kafir, kaya, miskin ya, atau orang yang baik, orang yang fajir, semuanya menginginkan kehidupan bahagia, tetapi mereka berbeda pandangan dalam meraih kehidupan yang bahagia itu. Faminhum man yaraha fi jam'il mali warubiyah. Di antaranya ada yang memandang, berpendapat bahwa kehidupan yang bahagia itu bisa diraih dengan mengumpulkan harta dan rupiah. Wa akhar man yaraha fil husuli 'alal manasibir rafi'ah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kehidupan bahagia itu bisa diraih dengan kedudukan yang tinggi. Wa akhar man yaraha fil husuli 'alal syahadatir rafi'ah. Ada juga ya, 'ala syahadatil 'aliyah. Ada juga yang berpendapat bahwasannya kebahagiaan itu bisa diraih dengan ijazah ya, gelar yang sangat banyak, yang sangat tinggi. Wa minhum man yaraha fi ghairi dhalik. Fa minan nas man dhanna anna sa'ada fil mulki ka fir'aun. Orang yang berpendapat bahwasannya kebahagiaan itu berasal dari tahta ya, kedudukan, jabatan, dia seperti Fir'aun ya. Wa akhiruhu, akhirnya gimana? Fa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa akhadahu Allah nakalal akhirati wal ula. Akhirnya dia nanti oleh Allah mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Wa minan nasi man dhanna anna sa'ada fi jam'il mal ka Qarun. Orang yang berpendapat bahwasannya kebahagiaan itu bisa didapat dari harta, berarti dia seperti Qarun. Akhirnya gimana? Faqala Allah Ta'ala fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu wa ma kana minal muntasirin. Akhirnya ku Allah dibebeskeun kabeh ya, dia dan hartanya ke dalam bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang diberi pertolongan. Wa minan nas man talaba sa'ada fi zauj wa walad. Ada juga tadi orang yang mencari kebahagiaan itu dari mencari pasangan yang cantik, yang kaya, wa walad, dan anak atau pengikut yang banyak, like subscribe-nya banyak, fans-nya banyak. Padahal faqala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Ingat ya, kata Allah, pasangan kalian, pengikut, anak-anak kalian ya, fans kalian, subscribe kalian ingatnya, subscriber kalian itu bisa jadi musuh, hater kalian sendiri, dan bisa menjerumuskan kalian sendiri ke dalam api neraka. Ya. Kita tahu ya, banyak yang asalnya ketika punten pacarannya, wah, di
umbar sampai tahunan ya. Ari pas kawin ngan sabulan beres we gitunya, akhirnya saling menjatuhkan. Anaknya pun seperti itu, pengikutnya pun seperti itu. Rijalul ghad wa ummahatil ghad rahimakumullah. As-sa'adah amrun la yuqasu balukum wa la yushtara bidananir. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak semua orang bisa sama dalam meraihnya. La yamliku basyarun an yu'tiyaha kama annahu la yamliku an yantazi'aha mimman utiyaha. Seseorang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan juga dia tidak bisa menghilangkan, mencabut kebahagiaan itu dari orang yang sudah diberinya. Wa inna sa'adatal haqiqah warahatal qalbiyah maujudatun fil faraidi wat ta'at. Kebahagiaan hakiki yaitu tenangnya hati. Itu hal itu didapat dari menunaikan semua kewajiban dan ketaatan kepada Allah. Wajtinabil kabair wal mubiqat, dan menjauhi dosa-dosa besar yang akan membinasakan. Wal hadri minas shogairi wal muhaqqirat, menghindari, menjauhi dari dosa-dosa kecil yang dianggap remeh kadang-kadang. Mengapa? Dikarenakan itu bisa tidak menenangkan hati, mual menang kebahagiaan. Watarki syubuhati wasyahawat, menjauhi syahwat, keinginan hawa nafsu, mabar gitunya, neangan kesenangan berdasarkan hawa nafsu, mual aya beresna. Terus hal-hal yang syubhat. Terakhir wasu'alillahi tsabat 'alal haqqi hattal mamat. Berdoa, memohon kepada Allah agar senantiasa istiqomah di dalam kebenaran sampai meninggal. Hadhihi thariqus sa'adah. Itulah ya jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Man salakaha syarahallahu sadrah. Barang siapa yang menempuh jalan itu akan dibukakan oleh Allah hatinya, enakeun. Tenang hidupnya. Wa adhaba hammah wa kasyafa ghammah wa yassara lahul amrah. Semuanya akan dimudahkan, dihilangkan kesusahannya, kesedihannya. Wa barakallahu fi umri wa wasi'alahu fi rizqi. Umurnya barokah dan rezekinya akan melimpah luas. Itulah kebahagiaan yang sejati, ya. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman, baik itu laki-laki atau perempuan, lalu ia beramal soleh kepada Allah, pasti akan diberi oleh Allah itu kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malu. Dan dia akan diberi ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah ia kerjakan. As-sa'ada wasyaqo mulakhas fil hadhil ayat. Kebahagiaan dan kesengsaraan itu ya bisa disimpulkan dari ayat ini. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sumpek, asa teu pararuguh hirup teh. Itu kesimpulannya, ya. Ayyuhat talamidul ahibba, man arada sa'adah, fal yaltamisha fil masjid. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, sok teangan di masjid. Solatan wa julusan wa ta'alakon, yaitu dengan solat, zikir di masjid, dan hati yang senantiasa terkait ke
masjid. Man arada sa'ada falyaltamisha fil mushaf. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, carilah di mushaf Al-Qur'an, qiraatan wa tadabburan wa hifdzan. Membaca, tadabur dan menghafalnya. Enakeun hate teh kan? Man arada sa'ada falyaltamisha fis sunnah. Dan akhirnya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, cari di dalam sunnah, ittiba'an wa tatbiqan wa min hajat. Jadikan itu sebagai ya ikutan kalian, ya menjadi panduan kalian dalam kehidupan dan larapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.